Banjarmasin adalah kota seribu sungai yang di dalamnya terdapat banyak sekali makanan khas suku Banjar, Kalimantan Selatan. Di antaranya adalah kue bingka yang sering disebut dengan wadai bingka oleh suku Banjar. Bingka adalah kue yang menjadi ciri khas suku Banjar. Rasanya sangat manis dan lembut. Merupakan salah satu kue yang dipakai dalam tradisi Banjar untuk menyajikan 41 jenis kue dalam acara-acara istimewa. Bingka menjadi primadona saat bulan Ramadan karena dianggap cocok untuk berbuka puasa. Kue bingka terbuat dari tepung terigu, telur, santan, gula pasir, dan garam. Selain menjadi kue khas suku Banjar, bingka juga terkenal di provinsi-provinsi tetangga seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, bahkan seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Nah, di Jalan Queen Selatan Gang Ukhuwah Islamiyah, terdapat usaha kue bingka yang dimiliki oleh Ibu Hajah Rogayah. Usaha bingka ini dinamai dengan Bingka Queen. Usaha ini berjalan sejak 13 tahun yang lalu. Untuk menyelesaikan tugas manajemen operasional, kami kelompok 3 manajemen operasional Timi Banjarmasin memilih usaha Bingka Queen milik Ibu Hajah Rogayah ini. Yuk, simak video ini hingga akhir untuk mengetahui operasional usaha Bingka Queen. Usaha Bingka Queen ini buka setiap harinya dan dimulai dari pukul 8 pagi hingga sore menjelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 manajemen operasional. Di sini kami akan mewawancarai pemilik dari Bingka Queen. Kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Rogayah. Ibu Hajah Rogayah. Kalau boleh tahu Bu, sejak kapan usaha ini berdiri? 13 tahun yang lalu. Lumayan cukup lama ya Bu. Kalau untuk bukanya Bu, dari jam berapa ya untuk jam operasional? Kalau jam 8 sudah siap. 8 sampai tutupnya jam berapa? Sudah habis. Sampai habis. Kalau bukanya setiap hari, Bu? Setiap hari. Hari Minggu tetap buka. Tetap buka. Boleh tahu karyawannya di sini ada berapa banyak ya, Bu? Setiap hari biasa 2 orang aja. Oh, 2 orang kalaunya. Kalau Ramadan yang hampir 10 orang. Banyak ya, Bu. Untuk bahan-bahan dan alat-alat di sini, apa saja bahan-bahan dan alat-alatnya? Kentang, telur, santan, gula, tepung. Peralatan. Ini sendiri bahannya. Kompor sama apa itu tuangannya. Ini peralatannya. Dan untuk mendapatkan bahan-bahannya tuh dari mana ya Bu? Biasa diantar. Oh, ada. Diantar. Jadi udah ada. Udah ada langganan sendiri ya Bu? Jadi nggak sulit ya Bu ya. Kalau untuk ukuran bingkanya itu ada berapa macam Bu sama rasanya? Kalau untuk ukuran tiga macam, dari yang kecil, sedang sama yang paling besar. Kalau rasa variannya? Kalau variannya dua rasa, kentang sama tapai. Kalau untuk tempat, ini tempat sendiri atau nyewa Bu? Tempat sendiri. Kira-kira Ibu sendiri ada kepingin untuk buka cabang di tempat lain atau gimana Bu untuk kedepannya? Di sini aja. Mungkin di sini aja untuk sementara. Kalau untuk pemasarannya Bu, biasanya lewat sosial media atau gimana? Ada sedikit lewat sosial media. Tapi kebanyakan dari mulut ke mulut lah istilahnya tuh. Kayaknya udah cukup lama, udah banyak yang tahu ya Bu. Banyak yang tahu. Pas pandemi kemarin Bu, kan kalau untuk makanan agak sulit ya. Terus kira-kira ada operasional yang berubah nggak? Nggak ada, cuma agak menurun. Penjualannya agak menurun ya? Menurun, penjualannya menurun. Dari operasional seperti misalnya alat-alatnya atau cara pembungkusannya, Bu, ada yang berubah? Biasa aja. Dari segi harga aja yang dinaikkan. Kalau yang operasionalnya pada dikurang, pada dilebihkan. Kalau untuk harganya, kira-kira berapa ya, Bu?
Kalau yang kecil 16, yang kentang ada yang 16.000, yang sedang 22, yang paling besar 32. Kalau tapai dari 17.000, 23 sama 34 yang paling besar. Ya, sekian wawancara dari kami. Kita akan melihat sesi dari pembuatan produksi bingka kuin. Nah, untuk membuat kue bingka panggang dengan rasa kentang, pertama-tama siapkan adonannya terlebih dahulu. Untuk membuat adonan, yang kita perlukan ada tepung terigu, telur, santan, gula pasir, garam, dan kentang yang sudah dihaluskan. Pertama-tama, campurkan tepung terigu dan gula. Kemudian aduk merata. Setelah merata, kemudian masukkan kentang yang sudah dihaluskan. Tumpuk secara perlahan agar kentang yang sudah dihaluskan merata bersama dengan adonan sebelumnya. Masukkan sedikit demi sedikit santan. Lalu aduk merata. Setelah adonan tercampur dengan santan, masukkan telur yang sudah dikocok dan diberi sedikit garam ke dalam wadah. Lalu aduk merata hingga seluruh adonan tercampur. Nah, adonan untuk bingka kentang pun selesai. Selanjutnya adalah proses memanggang. Dalam memanggang bingka kentang, yang diperlukan adalah tuangan, kompor, alas kompor, dan tembikar. Usaha bingka kuin ini masih memakai cara tradisional, sehingga menggunakan tembikar. Jadi, pertama-tama panaskan tuangan bingka di atas alas kompor yang telah dipanaskan. Bersamaan dengan itu pula, panaskan juga tembikar di atas kompor. Masukkan adonan ke dalam tuangan ketika minyak goreng telah dipanaskan. Tutup tuangan menggunakan tembikar. Bolak-balik tembikar agar panasnya merata. Proses memanggang bingka yang berukuran kecil memerlukan waktu sekitar 27 menit. Sedangkan yang agak besar memerlukan waktu sekitar 1 jam. Segera bangkit kue bingka setelah matang. Setelah itu, korek dengan sendok untuk mengeluarkan bingka dari tuangan. Kue bingka pun siap disajikan dan dijual. Pelanggan dari berbagai tempat berdatangan ke usaha bingka kuin milik Hajah Rogaya ini. Apalagi ketika bulan puasa tiba, setiap harinya beliau bisa menjual 30 hingga 50 buah kue bingka. Nah, sekian video dari kelompok kami, kelompok 3 Manajemen Operasional STIMI Banjarmasin. Bye-bye.